Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini ya teman-teman dulurku dimanapun berada, kali ini kita kedatangan sahabat dari mana? Saya dari Garut, Pak. Dari Garut yang sering di komentar bunga surga. Ini saya pun kaget. Kaget, kalau bahasa nenek. Itu teman-teman katanya. Kalau bahasa orang mana sudah nenggelis gitu. Oh, nenggelis nenek gelis gitu. Kok dipasang lagi? Nah, apa? Nah, ini saya mau tanya gini ya. Jenengan itu gimana kok bisa sampai ke sini, itu penasaran atau memang ada hajat untuk datang pompesnya Gus Samsudin ini ya? Ya, sebenarnya gini kawan-kawan, saya datang ke sini dengan mengikuti kata hati. Oh, kata hati. Ya, kata hati saya kepengen lah ketemu Abah. Abah Gus Samsudin ya. Dan kebetulan saya ini pengikut kawan-kawan yang baik hati ini semua, kawan-kawan. Jadi saya sekalian pengen silaturahmi, menjalin ini sadulur, kayak kata orang Jawa apa? Seduluran selawase singgul asih pangeran gitu. Iya, saking melasih Gusti Allah. Itu ceritanya Pak Dewa, Kang Dewa gitu ceritanya. Dan ini gini, saya mau nanya Mbak Bintang Bunga Surga ya. Bunga Surga, iya. Nah, kan gini, jenengan itu melihat dari profilnya Gus Samsudin itu seperti apa? Saya yang mau jadi pertanyaan ya. Ini. Ini sahabat, berawal dari setahun lalu ya, ada orang saya buka YouTube, ada orang di gerbang caci maki ya. Caci maki, kata saya, kok orang ini ternyata pakai baju merah. Pakai apa? Baju merah. Bukan rambut merah gitu. Saya lupa itu. Itu maki-maki bawa kelapa, terus saya melihat sekali ada satpamnya. Oh, Pak Satpam. Satpam, ada tukang bakso masih banyak gitu depan. Iya. Nah, zaman dulu ada bakso saya. Ada, lihat. Ada. Saya itu belum mengikuti konten Agus. Oh. Abah, iya. Ya, belum. Ya, setelah itu ya kawan-kawan, Abah monggo silahkan keluar. Loh. Cut, gini kawan-kawan, sayang saya sebelnya jadi ngikutin apa. Masa kamu nyoba gitu kawan, ya kita punya ilmu juga. Saya keling ngeliat ini, itu proteksi katanya kok. Saya dari awal sebel ke pesulap merah begitu, kita proteksi katanya. Kalau istilah orang Jawa kan kalau kayak gitu kan gak ada adab. Iya gak ada adab. Adab sopan santunnya. Dia bilang kita cek apa benar nggak ada ini. Saya dulu di situ kan saya ada sedikit, maaf memang bukan ngagulin diri, ada belajar metafisika lah. Iya. Lah saya kaget, kok gini ini orang nggak ada diminta KTP, nggak mau. Busnya mungkin kan pengobatan nggak bisa ditinggal kan. Iya. Ya Pak Kang Dewa ya, kalau lagi berobat banyak pasien ya ruang tamu maksud aku ke dalam. Ya. Nah udah gitu dengan paksaan si pesulap merah. Akhirnya Gus ke dalam nggak pakai sendal, karena saya kira Gus itu nggak pakai sendal saking shocknya. Ya. Ternyata kawan-kawan Gus itu memang nggak pernah pakai sendal katanya ya. Lampah bumi. Apa begitu? Memang kayak gitu. Nah ngotot-ngotot sampai si itu naik taksi, dia bilang, Pak Supir berapa saya? 24.000 katanya. Iya. 24.000 Pak Supir, anterin saya tuh si gendut tuh yang si gendut. Oh, yang wawancara itu. Iya. Nah, sahabat yang si gendut. Dan untuk saya nanya ini, untuk pandangan jenengan sendiri tentang Gus Samsudin itu gimana? Menurut kata hati gitu loh. Menurut kata hati setelah saya langsung bertatap muka ya sahabat. Gus Samsudin itu seorang ulama apa namanya? Ya seorang praktisi yang berhati emas gitu. Sabar, dari kesabarannya tiada duanya gitu kan. Menurut pandangan saya sih gitu. Ya orang yang berhati emas lah. Ilmu yang paling tinggi kan kesabaran ya. Iya, ilmu yang paling tinggi itu kesabaran. Kalau kita bisa mengalahkan apa hawa nafsu kita, jadinya ya. Kita menimbulkan rasa yang paling sabar. Iya begitu, tepat Kang Dewa. Gitu saya mulanya dari itu Kang. Terus saya selanjutnya mengikutin
teman-teman kita juga. Akhirnya kawan-kawan setelah saya mengikuti channel Abah, ketemu Kang Dewa, Kang Apiplo, Kang Gembos, Pak Rete, Bu Erni. Wah, akhirnya saya sekedar komen-komen, Kang, ini Abah gini. Saya sih udah nggak kebayang bisa secepatnya kita bisa begini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita ini diberi untuk kita memang apa ya namanya, harus jadi saudara gitu. Kita kan rasa persaudaraan. Ada istilah kata tak kenal maka tak sayang, bukan tak sayang apa karena sama umat itu kan harus bersilaturahmi. Nah itu dia, itu gitu kan Jawa. Ini kopinya disilakan. Ini untuk apa ya? Jenengan di sini mau berapa hari kalau? Kalau Abah dibolehkan sih, sebenarnya saya sekalian mau ikut rukyah, kalau ada permasalahan sedikit mau mengobatin hati lah, insya Allah dengan doa-doa mau minta arahan beliau gitu. Mungkin saya rencananya sih pengennya seminggu, tapi ya 3-4 hari tadinya, tapi belum dapat tiket pulang. Gak apa-apa, satu bulan pun yang gak apa-apa di sini. Gitu Kang Dewa. Yang penting kan intinya kita bisa ya, gitu. Bersilaturahmi. Senang sekali saudara saya main ke Blitar, akhirnya bertemu. Itu saya tuh udah enggak aneh sama mereka itu, Bang. Itu Pak RT-nya ada ya toh. Iya. Dulu saya, itu dimasukkan kurungan itu Manong saya itu. Tuh paling bawel kalau komen. Ya. Pak Dewa, Pak Gemos gitu, sahabat terus Kang Mujin dengan semua saya ikutin kan. Kang Dani, Kang Andi gitu. Alhamdulillah ya. Yang penting kita intinya diberi kesehatan lah. Amin, amin ya robbal alamin. Dan kita kalau sudah ketemu Gusnya itu bukan hanya apa ya kak ya. Intinya orang kata apa ya? Berburuk sangka. Di sana suruh bayar, suruh gini, suruh ini, suruh itu. Itu tidak benar sama sekali, sahabat. Di sini sangat welcome gitu. Yang penting kita itu sebagai saudara itu harus tahu adab sopan santun kita. Adab nomor satu di nomor satu kan betul Kang Dewa. Jadinya kalau kita saling menghormati pastinya timbul rasa ini baik betul, gitu loh. Betul sekali Kang Dewa. Ini untuk para lover Gus Samsudin, nah monggo jenengan sampaikan seperti apa kalau sudah nyampe di Blitar ini, gimana rasanya, gimana sambutannya, monggo jenengan ceritakan lagi. Ini ya sadulur kabeh, saya yang saya rasakan nyampe ke Blitar ini sangat excited gitu, penyambutannya juga sangat welcome, menyenangkan gitu. Jadi saya sangat inilah bersyukur lah gitu Kang Dewa. Alhamdulillah. Berarti kan apa yang dikatakan orang itu belum tentu benar. Belum tentu benar. Kalau, sama sekali tidak benar. Nah, kalau kita tidak bisa datang ke tempatnya sendiri. Iya, maka cobalah kawan-kawan buktikan. Buktikan untuk kita untuk bersilaturahmi dan saling bertemu. Kalau mungkin kalau melihat di hanya di sebuah video orang orang itu sombong, enggak mau menyapa, enggak mau begini begitu. Akhirnya kan kalau seperti ini kan tahu Kak ya? Iya, tahu sekarang. Oke, itu Kak ya. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya. Sama-sama. Semoga kita tetap menjadi saudara. Iya, amin. Untuk keluarga yang di Bandung sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Oke ya dulur-dulur, sekian dulu ngobrol-ngobrol saya bersama lover paling tercintanya Gus Samsudin. Semua, termasuk semua. Itu agak bintang, bunga surga. Bunga surga, bintang surga lagi. Jangan bintang surga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.